menjadi panduan kehidupan di dunia dan juga di akhirat. Antara manfaat tersebut adalah untuk menambahkan ilmu. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengkhabarkan bahawa ganjaran pahala yang besar diberikan kepada orang-orang yang pergi berjemaah ke masjid, termasuklah juga kepada mereka yang pergi ke masjid untuk menunaikan sembahyang fardu Jumaat.